tuh cakepnya, itemnya plus bener-beneran. Ini belakang tuh menurutku sih cakep banget fitmentnya, dan tanpa harus menurunkan full electric seat pastinya karena di KRS. Halo Sobat Koko Mobil, welcome back to Surabaya Series. Koko Timothy Rubino hari ini pengen ceritain nih si Vic terbaru Koko sendiri. Yang pengen ceritain tuh seneng banget karena akhirnya dapat kesempatan nyobain platform terbaru dari Honda. Yes, karena platform terbaru Honda itu munculnya selalu rata-rata mulai dari Civic, kemudian sekarang ada CRV, dan itu pun aku belum sempat coba generasi terbaru. Dan yang ini selain aku mau coba, aku juga pengen tawarin ke sobat karena kilometernya baru 4000 kilo. Penasaran dengan detailnya? Ikuti terus video Civic RS kali ini sampai habis. Oke, siang ini Sabtu-Sabtu nih, weekend hampir jam 12. Tapi semangat banget ceritain tuh cakepnya, itemnya plus bener-beneran. Ini NIK-nya 2022 akhir, pemakaian di 2023 awal. Velgnya udah cakep banget ya. Kalau nggak salah CE28 ya, aku nggak hafal sih. Coba dikasih tahu dong aku Hawk Race seri berapa nih. Tapi setahu aku ini CE28 deh. Dengan ini dia ring 18 ya, ring 18. Jadi kalau aslinya dia juga udah 18 deh kalau nggak salah. Cuman aku nggak hafal. Tapi ini fitmentnya cakep banget ya, depan sama belakang tuh menurutku sih cakep banget fitmentnya, dan tanpa harus menurunkan, menurutku ini nggak diturunin ya mobilnya. Kalau dari segi lihat suspensinya sih harusnya masih original. Aku lihat dulu bearnya ya, springnya kelihatannya sih original, nggak diganti-ganti, jadi bagus, nggak diturun-turunin supaya pemakaian daily enak. Wah, kok udah ada audionya ya, ini ada audio system di sini, cakep. Full electric seat pastinya karena tipe RS, jadi harus lengkap. Dan mobil ini kan di pasar mobil baru itu sempat waktu itu indennya lama banget ya, sampai ada yang cari-cari bekasnya nih, dan sekarang bekasnya udah muncul. Tapi yang cari bekasnya itu hampir setahun lalu karena inden nggak dapat unit, bahkan mau cari bekas yang masih baru gitu ya istilahnya tuh. Nah, Civic sekarang makin lega banget sobat. Jadi kita mulai di bagian belakang pun itu tuh legroomnya segini ya. Nggak pernah kebayang sebelumnya bahwa sebuah Honda Civic ini legroomnya kalau aku bilang lebih lega dibanding, kalau dengan settingan yang sama ya, lebih lega dibanding BMW 5 Series yang F10, karena aku sering banget masuk di sana contohnya. Ini lebih setara sama E-Class, E-Class kan lebih gede, isi AC 2 di belakang, USB juga 2 slot di belakang, audionya udah 2-way ya, jadi udah 2 di belakang, ada tweeter, armrest, lengkap banget, pakai banget sobat. Jadi ini udah kayak latest generation-nya Honda Civic atau latest generation Honda platform yang paling cakep dari segi aksen-aksennya di interior, bentuk-bentuknya, dan yang paling penting platformnya katanya enak banget untuk dipakai, sangat nyaman, kedap, handling bagus, serta konsumsi BBM tetap irit. Nah, kita mau coba subwoofer full banget di belakang nih, full sama panelnya di belakang, sama subwoofernya, sama powernya semua, dan bagasinya masih sisa gede. Ya, emang Civic sekarang udah menjadi sedan yang super proper, tambah gede, ya kan? Nah, kita mau cek bagian ruang mesin dulu, karena dia tetap menggunakan blok mesin yang sama dengan yang generasi sebelumnya. By the way, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng di channel YouTube Koko Mobil Sobat, pantengin terus. Nah, ini kita cari dulu. Panas ya, karena warna hitam. L15B, horsepower sekitar 180-an, dinaikin 10 ya, speknya sama yang dibanding Civic sebelumnya. Torsinya sekitar 220-230 Nm. Penggerak depan pastinya dengan transmisi CVT. Nah, kalau ngomongin baut-baut ini udah bener-bener kayak baru banget, kondisinya super duper cakep, cakepnya luar biasa sobat. Udahlah, ini mobil bener-bener aku bisa bilang kayak baru. Harganya berapa aku cek di kolom deskripsi, dan jangan kaget sama harganya karena sekarang harganya Civic juga udah super mahal banget. Dan ini kilometer 4000, udah ada velgnya, audionya juga udah kepasang, kelihatan audio mahal. Nah, nanti detailnya kalau beli harga segitu dapat apa aja yang modifannya, bisa nanya lebih lanjut di WA kita yang ada di bawah. Udah, aku nggak sabar pengen nyetir, seneng banget nyetir mobil ini, let's go.
super cakep. Kita jalan yuk. 4173 kilometernya Civic RS. Aduh, handlingnya nggak usah ditanya lagi, khasnya Civic banget. Bahkan ini platform yang sama, sekali lagi aku ulangi, dipakai di Civic Type R, platform yang sama. Mesin turbonya sekarang nyantai banget, dari RPM 1200 tuh udah ngisi buat digili. Tuh nyamannya kayak begitu, tuh halusnya. Pancingannya tuh bisa halus tapi handlingnya tetap bisa tajam. Itulah kehebatannya engineer Honda dalam merancang Civic, dan makin generasi makin cakep. Dibanding turbo generasi sebelumnya, tentu ini lebih cakep lagi kalibrasi mesinnya. Makin santui, makin dewasa. Cuman ini agak bising ya, nggak tahu sobat dengar agak bising karena kemungkinan bannya diganti ya. Jadi setahuku ban aslinya juga udah ring 18 ya, tapi nggak tahu ya kalau ada bannya 17. Cuman ini bannya bising banget. Kalau aku setahu koko, biasanya kalau ini kan CPU Thailand, biasanya itu dia udah dapet ban itu minimal Yokohama DB yang sangat-sangat silent atau Michelin Primacy kadang-kadang. Kalau mau mobil dari Thailand ya Honda, Toyota, itu dapetnya yang bagus-bagus bannya untuk sedan-sedan begini. Aku jamin kalau ini pakai Primacy 4 jauh udah kedapnya. Tapi handlingnya tuh, kita mau belokin langsung kayak hatchback aja gitu. Nih, sambungan jembatan kita coba. Tuh, nyamannya kayak begitu. Ini aku boleh bilang ya, nggak lebih-lebihnya. Ngomongin bandingan, kedewasaan bandingan serta rasa rigidnya platform itu bisa disandingkan bahkan lebih ya dengan Accord yang tahun 2013. Serius, sejauh itu leap atau loncatan yang dibuat oleh Honda dalam platform-platform di dua generasi terakhir ini. Benar-benar dewasa banget dan sangat enak. Rasanya tuh kayak mobil yang lebih mahal dibandingkan dua generasi sebelum ini, jauh banget. Ini turbo ngisi terus ya dari tadi ya. Aku main di RPM 3000-3500 dan begitu lincahnya handlingnya. Rem juga tuh enak banget karena bobot bodinya nggak berat, sekitar 1350-an beratnya sampai 1375. Enak. Nah, penyaluran tenaga CVT ini yang beda nih. Jadi blok mesinnya sama gearbox CVT-nya sama hardware-nya, cuman kalibrasinya dia kayak lebih apa ya, lebih mahal ya, jadi kayak kerasa lebih halus, nggak selangsung jambak sebelumnya. Tapi gini, tapi bukan berarti jeda turbo lag-nya lebih lama, bukan Bapak. Justru lebih nggak kerasa, karena kenapa? Somehow CVT-nya cepat naikin RPM dulu untuk spool turbo mungkin. Terus kemudian tenaga mengikuti tapi nggak sampai jeda lama, sampai kayak boyo banget, enggak. Unik sih ini, feelingnya unik. Nih, turbo masuk udah RPM 3000. Enak sih, enak banget. Instrumennya full digital dan udah HD ya menurutku, definisinya udah tinggi banget. Layar tengahnya udah infotainment terbarunya Honda. Kalau sobat beli Honda di US sekarang, itu infotainmentnya persis ya ini latest generation. Jadi kalau ingin rasain latest generationnya Honda, ada 3 produk doang internasional ya. Yang di Indonesia cuma ada 3, Civic ini, Accord baru, sama CR-V Turbo. Nah, CR-V Turbo sekarang udah 700-800, Accord udah hampir menyentuh 1M kan, karena dia yang hybrid doang, barusan keluar. Yang ini nih, nah ini harganya 500-an. Jadi kalau ingin dapat Honda generasi terbaru dari platformnya, multimedianya, desainnya pakai honeycomb nih, aslinya yang terkenal banget waktu launching, yang banyak banget dipuji, katanya tambah classy, ya ini sobat bisa dapetin di Civic yang ada di buku mobil ini. Civic RS 2022 pemakaian 2023, setahun pemakaian cuma 4000 km, warna hitam full original. Udah super cakep banget, enak, ini mobil enak sobat, serius gak bohong, feel interiornya mewah banget. Udah deh, udah aja sobat kali ini, see you next time di Civic RS menarik lainnya, bye bye.